Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar bersama Komite Koordinasi Pendidikan atau Komkordik Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf UMI melakukan kunjungan visitasi dan silaturahmi ke Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Anun Habibie di Kota Parepare. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dan mendukung pengembangan layanan kesehatan di wilayah Parepare. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Anun Habibie Dr. Mahyudin bersama Amarun Agung Hamka selaku Dewan Pengawas Rumah Sakit. Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, membahas berbagai potensi kerjasama antara Fakultas Kedokteran UMI dan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Anun Habibie, termasuk pengembangan pendidikan dokter muda serta peningkatan mutu layanan kesehatan. Visitasi ini juga menjadi bagian dari upaya Fakultas Kedokteran UMI dalam memperluas jangkauan praktik klinis bagi mahasiswanya, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di daerah. Kolaborasi dengan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Anun Habibie dinilai penting, mengingat rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Selatan bagian utara. Fakultas Kedokteran UMI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Anun Habibie sebagai mitra strategis dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berkembang, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Parepare dan sekitarnya. Akan ada terapi intensif, ada PIM, Masya Allah, kami punya. Bahkan ada alumni kami dari Korea dan Jepang yang siap untuk mensupport kalau dibutuhkan. Sehingga betul-betul simbiosis mutualisme. Kami mendapat keuntungan yang besar dari rumah sakit ini dalam rangka pengembangan mahasiswa kami, kasus dan yang lain. Tapi mudah-mudahan juga, kami sangat berharap bahwa FK UMI memberi sumbang sebesar juga untuk pengembangan di Rumah Sakit Hasri Anun Habibie. Apalagi tentu, ya ini juga sekedar informasi ya, waktu awal kali pelantikan Dr. Mahyudin, saudara saya ini, salah yang pertama. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.